Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Jom, hari ini kita nak cerita mengenai keberantakan. Habislah kau, Kazar, bagai melukut di tepi gantang kepada besanmu. Kuala Lumpur, tiada apa yang perlu dibincang, nasi sudah jadi bubur. Itu jawapan penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam 69 ketika ditanya adakah beliau akan bersemuka dengan besan Kazar Saisi berhubung pernikahan anak mereka Syamsul Yusof dan Ira Kazar yang hangat diperkatakan netizen. Yusof berkata selain tiada keperluan, beliau enggan masuk campur dan mengeruhkan lagi keadaan. Saya tak mahu ambil tahu hal Kazar. Lagipun kami memang tak rapat. Kalau jumpa di luar, setakat tegur begitu saja. Selama ini, iaitu sejak 4 dan 5 tahun lalu apabila isu ini timbul, saya tak pernah tanya pun kepadanya. Tidak manis rasanya kerana ini membabitkan dua pihak, iaitu anak dia dan anak saya, kata Yusof kepada BH Online. Mengenai reaksi jika Kazar berhasrat bertemu keluarganya bagi merencernihkan keadaan, Yusof enggan mengulas demi menjaga hati banyak pihak termasuk isterinya. Saya tak boleh komen, nak komen kerana ni membabitkan isteri saya. Saya tahu dia sudah cukup terluka dengan apa yang berlaku. Rasanya cukuplah kenyataan yang keluar dari mulut saya. Walau apa pun yang terjadi, Syamsul tetap anak saya. Sebagai ayah, saya mendoakan yang terbaik untuknya, luah Yusof Haslam. Sejak hari pertama, pengarah Syamsul Yusof mendedahkan dirinya sudah pun berkahwin dengan Ira Kazar. Ibunya, iaitu Datin Fatimah Ismail, berterusan menulis komen tidak merestui hubungan itu. Terbaru, komen Fatimah sekali lagi menjadi perhatian apabila menegaskan dia dan suami, iaitu Datuk Yusof Haslam, tidak berbesankan Kazar Saisi. "Besan kami Encik Megat Kamarudin, bukan dia," katanya menerusi ruangan komen di Instagram Mstar. Fatimah meninggalkan komen itu merujuk kepada artikel mengenai Yusof yang enggan bertemu dengan pelakon Kazar bagi membincangkan mengenai perkahwinan anak mereka. Sehubungan itu, rata-rata netizen menyokong tindakan Fatimah sekaligus kagum dengan cara wanita itu membela nasib menantunya Puteri Sarah. "Terbaik Datin, untung Puteri Sarah dapat mertua sebaik Datin. Saya harap Datin terus kuat. Semoga Datin dan Puteri Sarah diberi kekuatan. Harap sangat Datin terus menyokong dia." Dari sini kita nampak Puteri Sarah sangat disayangi. Dia mesti seorang menantu yang baik dan menghormati Mak Syamsul sendiri pun tak sokong-sokong anak dia, antara komen-komen netizen. Menurut laporan Mstar pada Ahad, Yusof berkata tiada sebarang keperluan untuk dia menghubungi atau berjumpa dengan Kazar. Dia juga enggan mengulas mengenai kenyataan isterinya yang tidak akan memaafkan Kazar yang didakwa membantu Ira berkahwin dengan Syamsul di Thailand. Kata Yusof, dia menganggap kenyataan dibuat isteri itu sebagai hak peribadi dan enggan masuk campur. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.